Halo guys, selamat malam. Karena ini malam ya, di depan saya sudah ada sebuah paket bor listrik produk dari Kairos, pembelian saya beberapa hari lalu dari sebuah toko online. Ceritanya ini unboxing ya. Baik, kita lihat isinya ini aman atau tidak ya. Kelihatannya ini bagus sekali ya, walaupun harganya ya sangat terjangkau. Wah, keren kayaknya ya. Coba kita lihat aja. Ini motherboard Grosso-nya. Oh, terbalik guys. Oh, gimana ini? Oh, lengkap. Isinya lengkap ya. Tapi ini belum tahu saya bagaimana cara pemakaiannya. Sudah dapat UCL. Coba lihat. Kita buka bornya. Kairos. KA810RE. Ya. Ya, sedap. Mantap-mantap kayaknya ini. Segel guys, bagaimana ini cara bukanya ini? Aduh, ya ya ya. Oh, kita unboxing, kita unboxing. Iya, berantakan guys. Gimana ini guys, berantakan guys ya. Dapat buku panduannya ya. Wow, bodus sarungan. Oh, keren ini, dapat obeng kecil-kecil juga. Keren-keren. Dapat cutter ya, lumayan cutternya itu bisa dipakai lah. Ya, dapat tipe itu tadi ya. Itu arang, dapat arang, bonus arang ya. Berantakan sekali guys. Ini dia penambahkan bernya. Kita rapikan dulu ya. Mana ini tempatnya guys? Tuh, berantakan semua. Sudah dapat itu ya, untuk mengukur kayu-kayu apa. Takutnya pada lepas semua. Mana guys, ini lengkap apa tidak guys? Masih ada lagi ya. Mana ya tempatnya ini? Mana ini? Mana lagi nih?
mana lagi nih guys? Sudah tidak ada. Tidak ada ya. Itu salah pasang lagi nih. Ternyata ini tempat pensil ya. Itu namanya apa ya, kira-kira ini apa ya, gerinda apa? Lengkap sekali ya, ada bulat, ada rucut, ada apa itu. Diapikan dulu ya guys. Mana ini kantor dari tempat ini? Aduh, berantakan guys. Jadi kita coba dulu mesin nyaburnya ya. Oh. Aduh, lupa bro, plastiknya bro belum dicabut ya. Mantap, bulat balik juga bisa ya. Ini bulat balik kecepatannya juga bisa diatur.